Salam bengis Indo Dragon. Selamat datang lagi di channel Indo Dragon. Ini lanjutan dari cerita dari Mr. John Henry ya. Kita lihat koleksi supretnya yang lain. Ada Mike Tyson, ada Holyfield. Ya, ikannya semua keren-keren. Jangan lewatkan video ini, guys. Selamat menonton. Seperti biasa, tolong channel Indo Dragon di subscribe ya guys, sama di follow di Instagram Indo Dragon 88. Sama itu Arwana Kitchen 24K gold plated sudah tinggal sedikit dan bisa dibeli di Tokopedia. Selamat menonton guys. Kok ini kasih makan apa nih kok? Kayaknya keren nih. Ini kebetulan menunya hari ini ikan cere. Cere ya? Iya. Pasti seru nih kayak makannya nih. Waduh, pasti dong. Oke, ayo saya syuting. Yeah. Oke. Tuh guys, mau dikasih makan tuh. Wah. Waduh, mantap ini. Udah udang itu. Oh, cere ya? Cere itu di bawah. Oke, udang ya kelihatannya ya. Cere laut ya ini ya? Iya, kok. Oh, cere ada laut ya? Ada. Enggak tahu cere apa tuh item-item begitu. Wah, habis. Kira. Sekarang. Habis, Pak. Habis. Oke, okay, ntar ya. Ntar ya. Tahan dulu. Ada yang belum makan kali ini. Ini adalah video dalam air ya guys, pakai GoPro 8. Jadi kamera dicelupkan ke air. Kita bisa melihat ikan-ikannya dengan jelas guys. Ya, itu warnanya udah mulai kuning-kuning, orange-orange ya. Jadi warna mulai naik. Ini ikan yang kualitas bagus. Iya. Ini ikan dari mana kok? Gede amat kok. Ini ikan dari Palut. Palut ya? Iya, ikan dari Palut. Dari Palut mungkin belum semerah gini kali kok? Sudah loh kok. Oh, sudah ya? Sudah merah sudah, gitu? Sudah merah. Cuma dimatangin ya? Iya, cuma dimatangin aja. Dia memang Palutnya full kena matahari ya. Oh, pantesan iya. Ya? Iya. Tapi jarang loh ikan yang walaupun kena matahari di Palut semerah ini. Genetiknya berarti? Iya. Genetiknya yang gila. Iya. Ini ikan gua rasa umur 8, 9, 10 ada nih. 10 ada nggak? Ada kali kok ya. Ini ada. Kayaknya 7, 7 lah. 7 ya? 7, 7 tahun lah. 7 lah. Wah, ini sisiknya gede bunya ini. Iya. Ini mah ikan-ikan zaman dulu nih sebenarnya nih. Modelnya ya, Kak? Iya, modelnya. Namanya Mike Tyson. Wih, Mike Tyson! Iya. Waduh. Gitu. Iya. Wah, kalau tanding bahaya nih Mike Tyson nih. Bisa di... Yang lain bisa dibikin KO nih. Iya, gitu dah. Wah, cakep. Ikan gede memang ada seninya, enak ya liatnya. Iya. Saya terakhir ini roba haluan, sudah 6 bulan ini kok. Saya setahun mainnya suka 35, 30 gitu kan. Nah, 40. Gedein. Iya, tapi sudah 6 bulan ini setelah lewat setahun, saya pikir-pikir, gue pelihara di bawah 40, endingnya kapan? Endingnya kapan? Ending itu kan setelah... dia 60. Iya, iya, betul. Ending keindahannya. Betul, nah, gitu. Betul. Jadi mendingan sekalian gede ya belinya. Saya roba main ya. Iya, coba ada yang cocok ya saya beli gitu. Tapi yang bagus belinya. Gede mungkin iya. Yang bagus pilih ibunya ya. Iya, gitulah. Wis, mantap coy. Oke. Kok ya. Ini salah satu gimana? Lagi nih. Ya, ini salah satu... Salah banyak, bukan satu. Salah banyak ya, ternyata ya. Bukan salah satu ya. Ternyata banyak yang keren-keren. Kalau di sini ya. Ini apa nih istimewa kok? Iya. Dapat dari mana kok ikan nih? Ini waktu itu 2018, bulan 10-an ya, bulan 11. Ikan pertama lah ini. Pertama saya ya? Saya beli dari Kalimantan. Kalimantan ya? Ya. Pernah juara dua kali saya dengar ya? Juara satu kali kok. Satu kali ya? Waktu itu ya. Di mana ya? Di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, dan sekali turun langsung nggak tanggung-tanggung nih pialanya. Oh, langsung dapat piala? Baby champion. Oh, baby champion. Iya. Guys, gila guys ikannya saat ini kan. Ya, ngebloknya juga tebel ya? Iya. Ngebloknya tebel, ekor juga gede. Galak. Galak. Ikan galak ini. Yang nonton video ini pasti puas lah ya. Jangan di skip guys, ini banyak ikan sakti di sini. Semua ikan top di sini semua nih. Ini ikan cerewet nggak kok? Ya? Cerewet nggak nih ikan? Enggak,
Nggak cerewet. Ini kan? Paling enak. Paling enak. Paling enak dan anti ya syukur-syukur jarang sakit. Jarang sakit. Makan kuat. Iya, makan kuat apa aja semua makan. Wah. Oh. Semua makan. Memang pelihara ikan yang mental gitu memang ya, enak ya. Iya. Tapi itu balik dari kita sih kok. Oh, kita ya. Harus latih sih ya. Iya, betul, betul. Harus latih. Asik nih kan. Oke. Okay. Wah, kok. Ya. Sedap nih ikan. Cerah ya. Banget. Wah, ini sejarahnya gimana kok? Ini sejarahnya sama partaian sama si Tyson ini. Tyson ya? Iya, saya ambil dua. Kebetulan teman sudah bosan. Ya, jadi ya baru 2 bulan lah saya pelihara. Pelihara ya. Ya, tapi memang dasar warnanya cerah. Sudah merah cerah lah. Sudah lumayan tebel. Ya, cakep banget. Ya, tinggal saya matengin aja. Tadi tapi yang luar biasanya ini saya ikan ini senang. Memang anatomi biasa. Warnanya tapi cowok. Warnanya yang luar biasa kalau menurut saya ya. Super red mas red ya. Iya, super red mas red gitu. Dan kalau nanti dijual meret juga dia, banyak red. Ampaunya gede lah. Iya. Woi. Gitu. Ini tadi Tyson, ini Holyfield dong. Nah, boleh juga Holyfield. Lah. Ini belum dikasih nama nih. Nama ya? Iya, boleh juga ini. Holyfield lah. Wah, kehormatan dah Holyfield dah. Iya, kehormatan ku Henry dah. Iya, biar ada lawan ya. Holyfield lah. Iya kok. Oh iya benar benar. Itu bukan gede gope enggak? Gitu. Sedap ini ikan. Hebat kok banyak ikan-ikan kelas kontes semua ya di sini guys. Iya. Jadi ikan-ikan hardcore punya lah. Kalau tanding pasti diperhitungkan banget. Iya. Cukup gede warna udah tinggal dimatangin. Iya. Ya ikan yang penting mulus. Mantap dah. Iya. Wah kok ini ikan ya. Gimana sejarahnya kok ini ikan? Sejarahnya ini ikan saya waktu lockdown ini. Oh, lockdown. Ikan ini. Oh. Ya, gitu. Waktu zaman lockdown ini bulan 4. Bulan 4 ya? Iya. Ringnya tegas banget ya, kok? Iya, ini. Karena bisnya hijau. Bisnya hijau. Hijau. Gitu. Ikannya mukanya kelihatan galak nih, kok. Iya, galak ini. Ekor gede, dayung lebar, toliung tuh. Iya. Pantat lumayan sih. Pantat lumayan ya. Ya, pantat lumayan lah. Gede ya. Iya. Pantat lumayan lebar lah. Lebar. Iya. Tuh guys, ikan-ikan bagus ya harus kayak begini ya. Iya. Kalau saya sih suka beli ikannya mulai dari pala ke belakang dia sejajar tapi tambah lebar gitu ya. Tambah lebar ya, lebih lebar belakang. Iya, melebar ke belakang gitu. Jadi ikannya enak dilihat jadi. Iya. Tapi jangan perutnya gede, belakangnya kecil. Kecil lah, jelek. Ya. Tuh, lebar banget badannya juga. Iya. Oh, king-nya. Iya. King-nya perfect banget nih. Waduh. Dapat di mana nih king-nya nih? Ya, ini dapat juga lah dari teman ini. Teman ya? Ya, di Jakarta. Jakarta ya, ekor ya. Gede. Wah. Dia punya apa? Punggung naiknya pun agak tegak ya, bagus ya. Iya. Warna juga excellent. Ya. Mental luar biasa. Pernah ikut kontes ya kok kayaknya ya? Pernah waktu itu ya. Juara gak? Tapi ada masalah. Hah? Masalah apa tuh? Masalah di ekor waktu itu. Oh. Mungkin karena di apa? Di bandara ya. Oh. Ya disitulah. Ada patah dikit kali? Ada patah dikit ya. Oh, okay. Ya biasalah ya namanya ikan. Ya. Tapi ini udah tumbuh sempurna. Sempurna ya. Udah tumbuh mulus. Cuma ikan gini memang mesti hati-hati, terutama dalam pengiriman ya. Iya. Udah kapok dah. Udah kapok. Waktu Pontianak kemarin ini. Ah. Iya. Ya, tapi ini kan bagus ini, perfect. Galak lagi ikan ya, mentalnya bagus. Galak. Ikan saya semua galak kok. Galak-galak ya. Iya. Saya latih semua. Latih semua betul. Iya. Wah, ini bolehlah cerita kok. Ini kan gimana nih kok, dapat ada borongan ya saya dengar ya. Ah. Ya, borongan dari orang fiber lah, bug fiber. Oh, tapi bodinya sih keren kok. Ya, lumayan lah, bagus ya ini. Warna kok. Juga oke lah, enggak jelek-jelek aman lah, baru mulai mau naik lah. Ini di training naik ini. Ya, base oke kok. Base oke. Ya, bersih, metalik ya. Bagus. Mukanya udah mulai naik duluan di muka. Iya. Aduh. Itu baru belum seminggu tuh udah ngering tuh. Wah. Ya. Nah, itu metalik pasir sudah ada tuh kok. Iya, iya, metalik pasir. Nah, mukanya juga udah warna-warna ya. Hmm. Tuh guys.
Ini adalah view dari showroomnya ya guys. Jadi teras ini sengaja dibangun ya, ditutup pakai kayu untuk khusus arwana-arwana koleksi dari Mr. John Henry. Ya, sangat nyaman ya malam hari menikmati ikan-ikan supretnya yang spektakuler dan keren-keren. Nah ini guys, ini ada profesional foto ya yang bisa dinikmati, dan jangan lupa di subscribe ya guys bagi yang belum subscribe, dan klik loncengnya. Ini Mr. John Henry ya, di depan King Arwana Supretnya ya, perfect banget itu Kingnya. Ini si Mike Tyson ya, karena bodinya yang sangat lebar, warnanya yang benar-benar udah matang, dari kolamannya udah matang nih ikan. Nah ini juga supret yang perfect ya guys, dasar hijau ya dengan ekor yang gede dan dayung yang besar juga ya, ini ikan kontes lah. Ini ikan baru dinamakan Holyfield ya, dan mempunyai warna juga yang sangat bagus. Nah ini ikan juga kepala agak sendok, ekor gede, dayung gede, warna juga sangat bagus ya guys. Ini juga ikan kualitas kontes lah. Nah, ini close up shotnya. Jadi ikannya mempunyai dasar hijau dan warna yang tegas. Ini juga dengan supret dengan body shape yang sangat bagus ya guys. Dayungnya juga besar, ring ekor besar, ringnya juga tegas banget. Dan ini adalah close up-nya, kelihatan banget ya green base-nya ya guys. Jadi ringnya juga tegas sekali. Ikan bagus lah ini. Nah ini ikan juga dengan warna yang agak agak tebel ya, dan ekor yang lumayan gede juga ya. Jadi ikan yang bagus. Ini King, King Arwana Supret. Ekornya sangat besar, warna sangat bagus ya, jadi itu bagian pundaknya juga bagus tegaknya. Ini foto sebelahnya ya guys. Ini dia ini King yang cari yang bagus agak susah, itu memang agak sulit. Nah ini ikan yang baru dibeli gak lama, yang mempunyai body shape yang bagus, warna mulai naik ya. Jadi mulai dari warna di muka dulu, ring-ring tipisnya mulai muncul. Nah ini ikan dari kolam dengan kepala bullet head ya, warna masih tahap mau naik lah ya. Cuman ini ikannya full block warnanya. Nah ini close up kepalanya guys, jadi kelihatan banget bullet headnya ya. Nah kemungkinan besar ini adalah jantan, itu warnanya udah full block itu ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya, serta itu lonceng diklik supaya kalau ada video baru kamu juga tahu duluan. Sama Instagram Indo Dragon 88 di follow juga guys, karena saya selalu update foto dan video di dua platform ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bugis, Indo Dragon.